Alhamdulillahilladzi anzala 'alaikal kitab. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubasysyiral mu'minin. Wa yubasysyiral mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran hasana. Makithina fihi abada. Wa yundhira alladhina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Mudah-mudahan Bapak Ibu di malam Jumat ini kita selalu mendapatkan barokah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju makom-makom yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, kita awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian malam hari ini lanjutan dari kajian hari Rabu di Darussalam. Di Darussalam kemarin menyinggung terkait kesimpulan atau inti dari ta'lim selama beberapa tahun tentang kitab tauhid, la ilaha illallah, kemudian syarat la ilaha illallah, kemudian apa itu yang disebut, apa yang harus dinafikan dan apa yang harus diisbatkan. Nah sekarang kita akan mengkaji tentang nawaqidul Islam, nawaqidul Islam atau nawaqidus syahadah. Nawaqidul Islam itu hal-hal yang membatalkan keislaman. Islam. Nawaqid. Jadi dengan ada 10 yang akan kita bahas tentang pembatal keislaman itu. Jadi kalau ada salah satunya bisa membatalkan syahadat, bisa membatalkan keislaman. Kira-kira berat nggak, Pak? Berat, ya. Penting nggak? Penting untuk kita ketahui. Yang pertama, yang akan membatalkan, bisa yang membatalkan syahadat, urutan pertama adalah asyirku, kesyirikan, ya, kesyirikan. Orang berbuat syirik bisa membatalkan keislaman, bisa membatalkan syahadat. Berulang-ulang saya selalu menyampaikan dalil Al-Qur'an atau dalil hadis, ya, misalnya surah An-Nisa ayat 116. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik, maduna dzalik lima yasha, bagi yang dikehendaki sama Allah. Dalam ayat lain, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. La in asyrakta la yahbatanna amaluk.
jika kamu syirik, seluruh amalmu terhapus. Kalau amalnya terhapus, berarti apa? Tidak ada faedahnya apa-apa. Setitik saja perbuatan syirik dibawa mati, tidak sempat ditaubati, setitik syirik itu akan menghancurkan kebaikan, akan menghancurkan semua amalan. Maka di situ pentingnya kita belajar tauhid, ya, belajar tauhid. Dan tauhid itu terus, ya, terus dipelajari, terus didalami. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Dan tauhid itu kan pondasinya keislaman. Jika tauhidnya kuat, imannya mantap, maka ibadahnya kuat, akhlaknya baik. Bangunannya kuat kalau pondasinya kuat. Yang kedua, man ja'ala bainahu wa bainallah wasa'ita yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ah kafara izma'an. Orang yang menjadikan wasa'it, wasa'it itu perantara di dalam berdoa, dalam beribadah, ya, antara dia dan antara Allah, jadi ada wasilah. Jadi dia punya maksud kepada Allah, tapi dia pakai perantara dalam berdoa, dalam beribadah. Wa yas'aluhumus syafa'ah, dan meminta syafaat kepada wasilah itu, perantara itu. Kafaro izma'an, dia telah kupur. Izma'an, para ulama sepakat, izma'. Ya. Berdoa pakai wasilah. Memohon pakai wasilah. Berwasilah. Kalau wasilahnya kepada orang-orang yang soleh, yang masih hidup, Pak, ini lihat nih, lihat orangnya soleh. Hidupnya itu warok. Makanannya yang masuk ke dalam perutnya yang halal. Yang subhat aja gak mau. Apalagi yang haram. Dia jaga makanannya, jaga hubungannya dengan sesama manusia, ya, orangnya tawadu, hatinya bersih. Datang kepada orang itu, Pak, saya punya hajat nih, tolong doakan istri, anak saya, suami saya. Lalu dia berdoa kepada Allah. Nah, perantara itu boleh, ya, boleh. Tapi kalau perantara itu sudah berada di dalam kubur, kita mohon, orang itu mohon kepada wasoit tadi, wasilah tadi yang sudah dalam kubur, supaya menyampaikan kepada Allah hajatnya. Itu wasa'id. Ya. Hanya waktu iman ini hati-hati. Ya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah, Allah itu qarib, Allah itu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Jika hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib. Aku ini dekat. Dekat.
ujibu da'wat tadda'i, aku akan mengijabah doanya orang yang berdoa. Konteksnya apa? Doa, meminta, memohon. Kan lihat tuh banyak, Pak. Pak ini qorib. Ujibu da'watat da'i. Da'watat da'i. Idza da'ani. Ujibu da'wah. Kan konteksnya apa nih? Doa, memohon, meminta. Kan itu konteksnya. Kalau kau memohon, kalau kau meminta, aku ini dekat. Aku ini dekat. Kalau sudah dekat, jangan pakai wasoid lagi, jangan pakai perantara lagi. Mau ngapain? Aku ini dekat, kata Allah. Qorib. Qorib. Bahkan dalam ayat lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Aku ini lebih dekat daripada urat nadinya sendiri. Sangat dekat. Maka ikhwah, ziarah kubur itu hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Apa itu sunnah? Dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Sunnah. Tapi ziarah kubur itu bisa membawa kepada kemusyrikan jika kita datang ke kuburan itu tadi menjadikan wasoid, menjadikan wasitoh, wasilah orang yang ada, yang orang yang berada di dalam kubur. Ini masalah ini, Pak, ada ulama yang membantah bahwa itu tidak syirik. Ada apa yang membantah? Ada ya. Jadi kalau ada orang yang ulam bantah, ada itu, ada ya. Jangan heran nanti, jangan heran. Jangan heran. Para sahabat, tabiin, yaitu generasi salaf, itu tidak pernah melakukan. Gak pernah mendatangi kuburan Nabi gitu ya. Atau kuburan Umar, Abu Bakar, Umar gitu. Wahai Abu Bakar, engkau kan sudah dulu menemui Allah, tolong sampaikan kepada Allah, kan gitu. Qorib, langsung aja qorib. Hanya persoalannya banyak manusia, banyak orang Islam tidak merasa dekat dengan Allah. Tidak merasa dekat dengan Allah. Karena tidak merasa dekat dengan Allah, jadinya cari perantara. Salah siapa? Salah dia. Kan ada lagu apa, siapa? Aku dekat, engkau dekat, aku jauh, engkau jauh, ada ya? Ada. Bimbo ya? Ah, Bimbo, orang Bandung. Bimbo. Barang siapa orang yang bertaqarrub, mendekatkan diri kepada aku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta. Itu, Pak.
Barang siapa orang yang mendekat kepada aku sehasta, aku akan mendekatnya sedepak. Barang siapa orang yang datang kepada aku dengan berjalan, aku akan datang kepadanya dengan berlari. Makanya kalau orang semakin dekat dengan Allah, semakin melakukan banyak melakukan amalan-amalan taqarrub kepada Allah, maka Allah akan semakin dekat, 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 dekat. Karena itu hirakullah, ya tadi banyak orang yang tidak merasakan kedekatan dengan Allah. Sampai berdoa pun terasa hampa. Terasa hampa. Tadi pagi di Nurul Huda itu pas saya menyampaikan tentang babu zikri wa doa. Banyak orang berdoa, berdoanya tidak dari lubuk hati yang paling dalam. Sehingga berdoa itu hanya hampa aja. Saya mencontohkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar. Ya Allah, jauhkan kami dari, kalau berdoanya dari lubuk hati, begitu menyebut kata-kata neraka, Pak, takut getar, bergemetar. Wa qina adzabannar. Orang sholat doa minta ampunan apa? Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Karena permohonan doa minta ampunnya tidak berasal, tidak muncul dari lubuk yang paling dalam, doanya biasa-biasa saja, Pak. Tapi kalau dari dalam hati, Rabbi gfirli, ya Allah ampunkan dosaku. Menjerit di dalam hati itu. Dan tidak akan mengulangi lagi. Karena itu seorang yang sholat itu terjaga perbuatannya. Tidak terjerumus kepada perbuatan maksiat dan dosa. Kalau berdoanya dari dalam, Pak. Itulah yang disebut sholat, salah satu kategori sholat khusyuk. Makanya saya sering mengatakan di majlis ini, yakinkan Bapak itu, yakin gak dengan firman Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Salat itu bisa mencegah perbuatan fahsya dan mungkar. Jika kita suka salat tapi masih suka maksiat, jika suka salat tapi masih suka berbuat dosa, salatnya belum benar itu. Belum dari hati yang paling dalam. Perbaiki salatnya. Perbaiki salatnya. Ya. Nah, itu iwa nomor 2. Nomor 3. Yang nomor 3 nih. Man lam yukaffiril musyrikin aw syakka fi kuprihin aw sahihi mazhabihim kafaro isma'an. Orang yang tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu, udah jelas tuh kesirikannya, tapi ragu, apa iya ya musyrik apa kafir ya? Nah, gitu ragu, kafaro izman, dia telah kufur. Sama Pak, orang yang mengatakan agama selain Islam itu benar, itu batal Islamnya itu. Ini saya sampaikan nih, ini Pak, ini di masuk YouTube nih. Ini orang yang mengatakan agama selain Islam itu benar dan akan masuk surga, batal keislamannya. Ustaz, ini kan negara Indonesia, jangan ngomong-ngomong gitulah. Nah gitu. Iya, Islam sudah jelas kan. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan
fala yuqbala min. Barang siapa orang yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima. Wa wa fil akhirati minal khasirin, dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah, yang benar di sisi Allah adalah Islam. Dan kita jangan ikut-ikutan juga. Dan Allah menyebutnya Nasrani, Yahudi, itu apa? Nyebutnya kafir. Jangan nyebut-nyebut yang lain lagi. Gak usah disebut kafir, tapi sebutnya non-muslim. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha. Sesungguhnya orang kafir min ahlil kitab, dari ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Yahudi dan Nasrani. Wal musyrikin, orang-orang musyrik, penyembah patung, penyembah berhala, penyembah selain Allah, fi nari jahannam khalidina fiha, berada di dalam neraka. Lalu mengatakan mereka akan masuk ke surga, dari mana? Gak paham ayat, gak paham Al-Quran. Bertaubatlah orang-orang yang ngomong begitu itu. Islam itu sudah ajaran yang tasamuh. Islam itu yang tolerans, ya, tidak pernah mengganggu agama lain, tidak pernah mencela mencaci maki agama lain, menghormati. Mereka hidup enak. Coba orang-orang minoritas di Indonesia hidup enak, aman, tentram. Tidak ada gangguan sedikit pun. Ya, satu dua itu riak-riak biasa. Biasa. Di Amerika kan, di mana tuh ada di YouTube itu, Mbah negara-negara barat itu kan ada, ketika masuk kafe, masuk rumah makan, ada wanita yang berjilbab langsung ada tindakan-tindakan kekerasan. Katanya mereka mbahnya demokrasi, mbahnya HAM. Tapi kalau sudah ketika bicara agama Islam, Pak, enggak ada, Pak. Ketika umat Islam minoritas di negara yang mayoritas non-muslim dapat penganiayaan, dapat tindakan-tindakan kezaliman yang luar biasa, mereka diam, Pak. Mereka diam. Ya. Di Rohingya, terakhir di mana, Pak, kemarin? Di India. Palestina itu udah lama, Pak. Palestina. Sesungguhnya mereka itu menyimpan kebencian kepada Islam. Benci terhadap Islam mereka itu. Dan Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, Pak. Wadda kathiru min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim. Walang tardu angka yahudu walan nasaru hatta tattabi'a millatahum. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Orang kafir, sesama orang kafir itu saling menolong, saling kerjasama. Iya, Pak. Sikap tegas umat Islam menyatakan agama Islam yang paling benar bukan berarti kemudian umat Islam akan bersikap sewenang-wenang terhadap non-Islam. Tidak akan. Nah ini, wah. Ya. Jadi kalau gini, apa yang Allah dalam Al-Quran sebutkan kafir, ya kafir. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran fasik, ya fasik. Apa yang Allah sebutkan itu munafik, ya munafik. Jangan dirubah-rubah. Jangan merubah hukum Allah. Jangan merubah ketentuan Allah. Bisa batal keislaman. Teman-teman.
Kita mah cukup apa sikapnya? Sami'na wa ato'na. Itu para sahabat. Para sahabat tuh enggak pernah banyak nanya, enggak pernah nanya-nanya macam-macam, enggak. Sami'na wa ato'na. Kalau kita kan banyak nanya ya. Ketika ada ayat wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu atajalu fiha may yubsiru biha wa yasbiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ustaz, sebelum Nabi Adam ada manusia enggak sebelumnya? Tuh. Kita ini banyak bertanya yang sesungguhnya tidak apa? Tidak memberikan faedah. Tidak perlu bertanya. Kalau iblis itu punya keturunan enggak? Istrinya siapa? Kawinnya di gedung apa? Jadi hal-hal yang tidak perlu kita tanya, jangan bertanya. Para, lihat Pak, keislaman yang terbaik adalah keislaman yang dipraktikkan oleh para sahabat dan tabi'in. Ikutilah mereka. Belajar Pak, bagaimana Islam. Dan Persyarikatan Muhammadiyah ini Pak, mencoba untuk berusaha itu. Untuk berislam itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Makanya nih ikhwah Persyarikatan yang enggak mau berislam dengan baik-baik itu malu lah nama, apalagi sudah berkartu. Gitu. Namanya juga Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad, hidupnya enggak berusaha mau mencontoh seperti Muhammad, malu laut. Cabut anggotanya. Malu, malu di hadapan Allah. Malu. Enggak berusaha. Tegakkan Islam sesuai dengan apa yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu biqadril istita'ah kita, dengan kemampuan kita. Tapi harus berusaha, bermujahadah. Ya, bermujahadah. Nomor 4, Pak. Nomor 4. Ini nomor 4. Mani'ta qada anna ghayra hadyin nabiy sallallahu alaihi wasallam akmalu min hadyihi. Aw anna hukma ghayrihi ahsanu min hukmihi. Yang ke berapa? Orang yang punya keyakinan bahwa selain petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lebih sempurna dari petunjuknya, hukum selain Nabi itu lebih bagus daripada hukumnya. Kira-kira banyak Pak ini, beda orang begini Pak. Banyak ya. Banyak. Jadi ini hati-hati ya Allah. Jadi kalau ada orang berkeyakinan, contoh Nabi itu tidak lebih baik. Ya. Hukum yang diajarkan Nabi itu tidak lebih baik. Hati-hati, bisa batal keislamannya. Kalau belum mau mengikuti petunjuk Nabi, jangan ngomong-ngomong bahwa ya yang Nabi itu kan dulu, sekarang kan lain. Nabi itu dulu, 14 abad yang lalu. Nah, kalau orang belum bisa ngurus kalau orang belum bisa memelihara jenggot, jangan menghina orang berjenggot. Gitu aja, Pak.
Karena Nabi juga berjenggot. Para sahabat juga berjenggot, Pak. Ya. Kalau ada orang belum bisa, wanita belum bisa menutup aurat, jangan menghina-hina orang yang menutup aurat. Dosanya lebih besar. Gitu, Pak. Kan ini banyak nih, Pak, orang-orang ini ingin menghindar dari mengikuti Nabi, ingin menghindar dari mengikuti hukum Allah, lalu kemudian dia keluarkan opini. Oh, ini kan hukum Allah ini kan begini, itu zaman dulu begini-begini. Enggak sesuai ini zaman sekarang. Sekarang ini. Hati-hati. Yang paling parah nih, Pak, sekarang ini bila Pancasila dibenturkan dengan agama. Yang viral kemarin itu bahwa yang bahaya, yang apa, yang paling bahaya terhadap eksistensi Pancasila adalah agama. Bahaya tuh. Nanti seakan-akan, Pak, nanti bahwa ya nanti agama itu akan dimusuhi oleh orang yang mengakui Pancasilais. Gak boleh dibenturkan. Para pendiri negeri ini, Pak, di BPUPKI, Badan Penyelidikan Usaha apa? Persiapan Kemerdekaan. Itu ada berapa, siapa ulama? Ada berapa ulama? Ada 4-5 ulama, Pak. Dan cita-cita, dan dulu di awal-awal sila pertama itu kan ketuhanan apa? Yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya itu, Pak. Itu. Dan ruh Piagam Jakarta itu tidak bisa dilepaskan dari mukadimah, dari pembukaan Undang-Undang Dasar. Sejarahnya ada terkait di situ. Dan betapa besar iwa perjuangan umat Islam saat itu, Pak. Gara-gara Maramis itu katanya kalau itu enggak dirubah, Indonesia bagian timur akan memisahkan diri. Baru saja merdeka sudah ada ancaman itu. Takutlah ulama itu, kan? Wah, kalau begitu susah lagi nih. Kan? Dan Belanda pun sedang apa? Belum betul-betul bebas, kan? Melepaskan dari Indonesia. Oh, kalau begitu ya sudahlah. Ya, hanya kesepakatan dari ketuhanan yang Maha Esa. Dan Bapak Ibu pula, kan yang paling terakhir BPUPKI itu siapa ya? Yang itunya itu datang terakhir itu, Pak, ke tokoh Muhammadiyah Ki Bagus Hadikusuma kalau tidak salah. Ya, datang, Pak, terakhir. Minta pendapatnya tentang apa akan dihapusnya dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, Pak. 7 kata yang dihapus itu, Pak. Lama. Menangis, Pak. Gimana? Ki Bagus sama menangis. Saya dapat cerita dari kiai saya di pesantren dulu. Menangis. Gimana? Boleh, katanya, gak apa-apa diganti berketuhanan yang Maha Esa, tapi yang dimaksud dengan ketuhanan yang Maha Esa itu harus dimaknai tauhid. Ketuhanan yang Maha Esa itu dimaknai tauhid. Nah, ini yang banyak tidak terungkap dulu dalam sejarah, Pak. Mana tauhid? Kalau mananya tauhid nomor satu lagi, kan? Berarti pondasi asas. Dan negeri ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, enggak boleh bertentangan dengan asas nomor satu. Enggak boleh bertentangan dengan asas berketuhanan yang Maha
Esa. Makanya komunis itu tidak apa? Tidak layak hidup di negeri ini karena ateisme. Ateis tidak percaya kepada Tuhan. Tapi terkadang mereka menjadikan Pancasila sebagai alat untuk menghancurkan umat Islam. Karena itu hati-hati Bapak Ibu kalau umat Islam sudah sepakat ya. Bahkan kalau Muhammad itu sudah mengatakan darul ahdi wash syahadah, sudah nerima, sudah terima bahwa memang Pancasila itu sebagai landasan ideologi negara. Nah, karena itu Bapak Ibu kalau ya. Tapi jangan sampai kemudian dibentur-benturkan. Jangan kemudian ada hukum lain yang lebih sempurna dari Islam. Ada petunjuk lain yang lebih baik dari petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati itu. Yang kelima. Orang yang membenci sesuatu yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membenci kafaro izman, kufur dia. Membenci apa yang dibawa oleh Rasulullah. Nah, jangan benci, Pak. Nah, ini jangan benci ya. Rasulullah tahajud. Ya, kita tahajud. Rasulullah baik pada tetangga, kita ikut. Betul? Rasulullah poligami. Kenapa? Hah? Rasulullah poligami? Kenapa? Gak ikut. Kalaupun gak ikut, jangan pernah membencinya. Itu pak. Udah gak nikah lagi, benci lagi. Oh, poligami itu apa namanya? Itu merusak, menghancurkan apa? Ham wanita. Itu hati-hati, Pak. Bahkan Al-Qur'an sudah mengatur kan, Pak. Jadi kalau kita enggak bisa melaksanakan, jangan membenci, jangan mencelanya. Gitu. Awas kalau membenci. Rasulullah, para sahabat selalu mencintai apa yang dicintai Rasul dan membenci apa yang dibenci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak, Rasulullah suka rokok apa enggak? Enggak, Rasulullah enggak pernah merokok. Jadi jangan merokok. Ya, jangan merokok. Awas nih, kalau mau ikut Rasul, jangan merokok. Rasul tuh enggak suka merokok, Pak. Coba aja, ada gak riwayat Rasulullah merokok? Gak ada. Karena belum ada. Andai kata rokok itu ada, Pak, Rasulullah gak mau. Dibungkusnya aja rokok dapat membunuh Anda. Ya kan? Itu, Pak. Kurang serem ya. Jadi itu, Pak. Kalau kita ingin terpihak keislaman kita, Pak, cintai apa yang dicintai Rasul, benci apa yang dibenci Rasul. Kalau kita belum bisa melaksanakan, jangan mencelanya, jangan membenci. Itu, Pak, gampang. Gara-gara tidak bisa melaksanakan, membencinya. Gara-gara nggak bisa poligami, mencela orang-orang yang poligami. Iri hati dia nggak bisa baca poligami kan itu. Gitu. Tenang ibu-ibu, karena poligami juga syaratnya ketat. Berat. Saya kira itu Bapak. Kalau malam Ahad kemarin saya sudah dilepas, sekarang lepasnya beneran terakhir ini. Ini pengajian terakhir di mana, di Sumenep ini. Ihwarukullah, terima kasih semuanya. Ini baru 5, Pak. 5-nya nanti dilanjutkan oleh para ustadz di sini. Insyaallah. Baru ya, Pak?
Oh ya bisa nanti insyaallah ya. Semua mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah, diberikan hidayah ya Allah, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Dan mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu ya warahmatullah. Mohon maaf ya sekali lagi saya mohon maafkan saya ya kalau ada salah dan hilaf. Mohon doakan, ampunkan dosa-dosa saya Pak. Mohon Pak disebut nama saya Pak ya. Sebutkan. Ya Allah, Pak Subhan tuh banyak dosanya, ya Allah ampunkan. Ya tolong Bapak Ibu. Dan saya pun mendoakan Bapak Ibu semuanya. Saya kira itu Bapak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.